Contoh lain yang saya nak bincangkan ialah kanker prostat. Kanker prostat ialah ada organ yang di bawah pundi kencing dan di bahagian depan usus atau rektum. Di sini dipanggil kelenjar prostat. Dan kanker biasa berlaku di kelenjar prostat, dan biasanya pakar bedah akan menyarankan operasi. Tetapi sebenarnya dengan menggunakan radioterapi seperti, yang teknologi tinggi seperti IMRT, intensity modulated radiotherapy, pesakit yang mempunyai kelenjar kanker kelenjar prostat tidak perlu membuat operasi, hanya perlu membuat rawatan radioterapi yang akan membolehkan kita menyembuhkan kanker tersebut. Hasil yang sama seperti operasi, tetapi tak perlu buat operasi. Itulah kelebihan kita membuat rawatan radioterapi ini. Di sini kita boleh melihat dengan IMRT itu, ini kelenjar prostat yang mempunyai kanker. Kita boleh merawat kelenjar prostat itu dan mengelakkan sinar daripada kena pada rektum, usus besar, pada pundi kencing dan organ-organ lain. So kita dapat mengkhususkan sinar tu kepada kelenjar prostat sahaja dan mengelakkan organ-organ lain. Kita boleh menyembuhkan kanker, kita mengurangkan kesan sampingan, kesakitan dan sebagainya, dan tidak perlu buat operasi, dan tahap kesembuhan dengan rawatan radioterapi sama seperti operasi. Advantage ialah tak perlu buat operasi, kita dapat preserve organ dan kita dapat maintain kualiti kehidupan pesakit. Ini adalah salah satu kelebihan membuat rawatan radioterapi berbanding dengan pembedahan untuk kanker kelenjar prostat.